Shalom semua pemirsa program All by Grace yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam episode yang ke-134 dari program All by Grace hari ini. Dan kita sebelum memulainya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kasih karunia pertolongan-Mu Tuhan yang telah memungkinkan kami Tuhan untuk menjalani hidup baru di tahun yang baru. Bahkan kami telah mengakhiri bulan Januari dan memasuki bulan Februari. Kami bersyukur pada hari-hari depan. Kami percaya Tuhan kasih Engkau sudah ada di sana. Engkau siap menuntun, menggembalakan kami, memimpin kami, dan kami boleh mengalami begitu banyak kasih karunia-Mu, anugerah belas kasihan kemurahan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu berikut ini. Dan kami mau sungguh hati, rendah hati di hadapan-Mu menerima yang telah Engkau siapkan bagi kami hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menengadah kepada-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Yang ku rindukan ya Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku satu hal, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Ku ketika berlibur ke suatu kota, sebuah kafe kami jadikan target tujuan
untuk kami berkunjung ke sana karena menurut informasi dari media sosial, kafe tersebut memiliki interior yang indah dan pemandangan alamnya yang menawan. Apalagi dengan banyaknya review yang bagus-bagus diberikan terhadap kafe tersebut. Namun, setibanya kami di sana, ternyata semuanya tidak seindah foto yang ditunjukkan di dalam media sosial. Kenyataan demikian sungguh mengecewakan. Apalagi makanan dan minuman yang disuguhkan juga terkesan biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial selain harganya yang spesial, spesial mahal dibandingkan dengan kafe yang lain. Kekecewaan dalam liburan demikian, tidak hanya kami alami saat itu. Dalam kesempatan lain, pengalaman kekecewaan juga sering kami alami. Karena itu, demi tidak kecewa di lain kesempatan, kami berprinsip untuk tidak main percaya saja apa yang ada di dalam foto-foto di media sosial. Sungguh realita tidak seindah yang diposting di dalam media sosial itu. Hampir semua orang pernah mengalami kekecewaan. Misalnya, bagi yang sudah tekun bekerja, malah diberhentikan dari perusahaan, ya pasti kecewa lah. Orang yang sudah menjaga pola makan, rajin berolahraga, hasil diagnosa dokter malah mengatakan ia mengidap penyakit kronis. Ada juga orang yang sudah berusaha mempertahankan kesetiaan, pasangannya malah mendua hati alias berselingkuh. Ketika mengalami kekecewaan, bagaimana seharusnya kita meresponinya? Sesungguhnya kekecewaan bisa saja terjadi pada siapapun juga dalam kehidupan ini. Hal ini bisa terjadi ketika kenyataan yang dihadapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Tak terkecuali orang beriman juga bisa mengalami kekecewaan baik dalam mengikut Tuhan atau ketika sedang giat-giatnya ia melayani Tuhan. Sebagian orang percaya mungkin memiliki harapan-harapan tertentu ketika menjadi pengikut Tuhan. Namun pengalaman dalam kenyataan kehidupan sering tak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Misalnya, bila doa mereka tak kunjung dikabulkan Tuhan, rencana besar yang telah tersusun baik sekian lama namun gagal total, atau sakit penyakit yang belum juga sembuh, kehilangan orangnya dikasih, dan lain sebagainya. Keadaan sedemikian seringkali berakibat kekecewaan yang pada akhirnya bagi orang-orang tertentu bisa sampai ia meragukan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Memang banyak hal dalam kehidupan ini mungkin saja mengecewakan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi semua hal yang terjadi itu. Sebagai contoh, Yusuf yang secara manusiawi bisa dimaklumi jika ia kecewa amat sangat ketika diperhadapkan dengan berbagai hal yang terjadi bertubi-tubi di dalam hidupnya. Kakak-kakaknya yang seharusnya melindungi malah menjualnya sebagai budak. Ketika ia bekerja dengan baik sebagai budak pada Potifar, bahkan oleh pengabdian Yusuf itu, Potifar sampai diberkati Tuhan. Namun sebaliknya, Yusuf malah menerima fitnah yang berakibat Yusuf sampai dipenjarakan. Di dalam penjara, juru minum, juru roti mengecewakan Yusuf juga dengan melupakan Yusuf yang telah berjasa menafsirkan, mengartikan mimpi mereka dengan tepat dan benar. Adalah masuk akal bila Yusuf berakhir dengan kekecewaan oleh karena situasi dan kondisi pelik yang pernah dan yang sedang dihadapinya. Namun dalam kenyataannya, Yusuf tidak membiarkan kekecewaan menguasai hidupnya. Sebaliknya, ia memilih untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan sampai ia mengalami terobosan hidup yang begitu luar biasa dan dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Sayangnya, hanya sedikit orang seperti Yusuf yang meresponi dengan positif, dengan baik segala situasi dan kondisi.
kebanyakan orang malah meresponi dengan salah dan berakibatnya negatif, merusak, bahkan menghancurkan hidup mereka. Ketika hidup dipenuhi kekecewaan, saat demikian dosa akan mudah masuk ke dalam hidup kita. Contohnya, Kain kecewa karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, sehingga berujung kepada perbuatan dosa kejam yang membunuh Habel, adik kandungnya itu. Sering ditemukan orang-orang yang dikarenakan kecewa atas keadaan yang dihadapi, mereka menjadi ragu dan mempertanyakan panggilan hidup dan pimpinan Tuhan bagi hidup mereka. Dalam keadaan demikian, akan sulit bagi mereka untuk mengalami terobosan hidup dan mujizat dari Tuhan. Tidak sedikit orang yang karena kecewa, mereka bertindak gegabah atau ceroboh, mengambil keputusan penting tanpa berpikir panjang. Mereka memandang hidup dengan negatif dan pesimistis, seolah-olah tidak ada lagi harapan bagi masa depan dan kehidupan mereka. Karena kecewa, sebagian orang menjadi apatis, membiarkan akar pahit tumbuh dalam hati, sehingga berakhir dengan mengecewakan sesama, bahkan berujung dirinya kecewa lagi terhadap Tuhan, dan bahkan sampai dia meninggalkan Tuhan. Sungguh sangat disayangkan. Marilah kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema penyebab kekecewaan. Kiranya melalui pembahasan tema ini, kita dapat mengintrospeksi diri agar dapat dibebaskan dari segala kepahitan dan kekecewaan yang selama ini membelenggu hidup kita. Mengapa kita menjadi kecewa? Mari kita belajar bersama apa sih yang menjadi penyebab dari kekecewaan. Penyebab kekecewaan antara lain, yang pertama, keinginan dan kerinduan hati yang tak didapatkan. Saya yakin kebaikan dari kita pasti pernah mengalami kekecewaan dengan kenyataan hidup yang dihadapi atau yang dialami. Misalnya, sebagai pelajar, Anda kecewa ketika mendapat nilai yang jauh dari harapan, padahal Anda sudah belajar dengan giat dan tekun. Bagi yang ingin kuliah ke perguruan tinggi, Anda kecewa ketika tidak menemukan nama Anda tercantum dalam daftar nama penerimaan calon mahasiswa di kampus impian Anda itu. Setelah lulus kuliah, ingin meniti karir, Anda pasti berharap mendapat pekerjaan dalam bidang yang Anda kuasai. Namun terpaksa Anda bekerja di bidang lain karena sudah lama menganggur. Ada juga orang kecewa karena merasa yakin sudah temukan pasangan hidup yang tepat. Namun ternyata cintanya ditolak dan ia hanya bertepuk sebelah tangan. Setiap orang pasti mempunyai keinginan dan harapan tertentu bagi hidupnya. Ingin mendapatkan pekerjaan yang tetap, yang dapat memberikan penghasilan yang memuaskan, memiliki kedudukan yang mapan, kalau bisa mempunyai perusahaan sendiri yang maju pesat, mendapatkan jodoh yang ideal, mempunyai anak-anak yang membahagiakan dan membanggakan, mempunyai rumah tangga dan mempunyai rumah yang memadai, kehidupan yang tenang dan damai, menjalani suatu kehidupan yang bebas dari berbagai masalah, permusuhan dan ancaman, mempunyai masa depan yang dahsyat di masa tua, yang sehat dan bahagia, dapat hidup di tengah masyarakat yang aman, saling toleransi dan saling damai dan hidup dengan sejahtera, serta berbagai keinginan dan harapan lainnya. Sebagai orang yang memiliki banyak ekspektasi, sah-sah saja bila kita membuat rencana sedemikian rupa untuk dapat meraih semua ekspektasi itu. Namun kenyataan terkadang tidak seperti ekspektasi, dan apa yang telah direncanakan ada kalanya, walau sudah berusaha melakukan seluruh upaya agar dapat meraih apa yang diharapkan, namun kenyataan berkata sebaliknya. Harus diakui, realita sering menunjukkan segala sesuatu tidak selalu sesuai dengan harapan dan rencana. Sebaliknya, banyak hal yang berjalan di luar kendali kita.
Tak heranlah bila ada orang yang berkata, ini bukan hidup yang kudambakan, ini bukan jalan yang kuinginkan. Mengikapi kenyataan demikian, ada sebagian orang menjadi sedih, terpukul, dan kecewa sudah pasti. Karena apa yang diharapkan merupakan hal-hal yang telah dinanti-nantikannya sejak lama. Harapan tersebut telah dipupuk sedemikian rupa, diperjuangkan, namun semuanya menjadi sia-sia. Sayangnya, mereka tidak hanya sedih, kecewa, dan marah terhadap Tuhan karena berpikir, kan semua itu adalah hal yang baik. Mengapa Tuhan tidak memberikannya? Mengapa begini jadinya? Mengapa tidak berjalan sesuai dengan keinginan, harapan, dan rencanaku? Yang perlu kita pelajari, pahami, dan sadari adalah bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, segala keinginan, pikiran, dan ekspektasi manusia turut tercemar oleh dosa. Sehingga manusia tidak memiliki lagi standar yang akurat terhadap apa yang baik dan apa yang benar. Karena itu, sekalipun kelihatannya baik dan benar, dalam pandangan Tuhan belum tentu demikian. Tuhan tahu dengan jelas keinginan apa, harapan, dan rencana apa yang terbaik bagi hidup kita. Dalam Amsal pasal 21 ayat yang kedua berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam Amsal pasal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kebenaran ini harus disadari dan dipahami sehingga tidak gampang menjadi kecewa ketika tidak mendapatkan segala sesuatu yang diharapkan itu. Pikiran manusia terbatas. Kita hanya bisa melihat hal-hal yang ada di depan, namun Tuhan bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dari atas sana. Apa yang dipandang baik, yang diinginkan dan diharapkan kita, belum tentu benar dan terbaik. Dan seperti apa yang dibayangkan. Mungkin saat ini kita belum mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tetapi suatu hal yang pasti, Tuhan memiliki kehendak yang terbaik dan rancangannya yang terindah bagi setiap hidup Anda dan saya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mempercayain janji Tuhan tidak serta-merta membuat semuanya menjadi mudah. Bisa jadi keadaan tetap sama. Kita tidak berkuliah di kampus impian kita. Nilai yang didapat masih tidak sesuai harapan kita. Ya, kita bekerja di tempat yang tidak sesuai ekspektasi. Atau kita juga belum dapat jodoh. Walaupun demikian, kita harus belajar mempercayai Tuhan yang adalah penulis hidup kita. Dia mampu menuliskan sampai kepada detail-detail yang terkecil sekalipun dalam hidup kita masing-masing untuk mencapai hasil akhir yang terindah. Mungkin kita tidak memahami mengapa hal-hal ini terjadi, namun kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan yang indah dan mulia bagi hidup kita, sekalipun harus mengalami segala situasi dan kondisi yang mengecewakan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sah-sah saja jika menginginkan sesuatu yang kita yakin itu baik. Tetapi ketahuilah bahwa perspektif pandangan Tuhan jauh lebih tinggi. Padanya terdapat kehendak rencana yang jauh lebih baik, lebih besar, lebih indah bagi kehidupan setiap kita. Kecewa bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya bagian dari proses dalam perjalanan hidup. Kelak kita akan mengerti, menyadari, dan kita akan mensyukuri atas segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, termasuk
impian, harapan, kehendak, dan rencana pribadi yang pupus sebaliknya dalam kenyataan. Kita justru dapat menyaksikan dan mengalami bagaimana kehendak, rencana, dan tuntunan serta penyertaan Tuhan jauh lebih indah dan jauh lebih luar biasa daripada apa yang pernah kita harapkan, yang pernah kita perjuangkan, yang pernah kita rencanakan. Kekecewaan memang rentan terjadi pada setiap pribadi, tanpa terkecuali. Dan menghadapi kekecewaan memang tidak mudah. Ketika ditelisik, ternyata salah satu penyebab kekecewaan bahkan dalam hidup orang beriman sekalipun adalah kita memaksakan Tuhan yang tak terbatas itu masuk ke dalam pikiran dan rencana kita yang terbatas. Padahal Tuhan menginginkan yang sebaliknya. Kita yang terbatas masuk dan berserah ke dalam kehendak dan rencananya yang tak terbatas. Sadarilah bahwa Tuhan dalam kedaulatannya bisa saja memakai segala keadaan apapun, termasuk kekecewaan yang kita alami. Tapi pada akhirnya, Dia pasti akan menyatakan kemuliaannya. Ketidakpahaman kita terhadap rencana Tuhan seringkali menjadi sumber kekecewaan. Tapi percayalah, di saat satu pintu tertutup, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu lain. Bahkan jendela, bahkan atap sekalipun bisa dibukanya bagi kita yang berharap kepada-Nya. Di saat hidup ini penuh dengan masalah, pergumulan, dan hal-hal yang mengecewakan, Tuhan lebih dari sanggup untuk memulihkan dan memberikan terobosan bagi hidup setiap kita. Maka dari itu, ketika merasa kecewa karena keinginan dan kerinduan yang belum terpenuhi, mari arahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Bangunlah kembali iman dan senantiasa memiliki keyakinan bahwa kehendak dan rencana Tuhan adalah yang terbaik, terindah, terbesar, dan termulia bagi hidup kita. Rancangan Tuhan senantiasa penuh dengan kasih, damai sejahtera, dan tidak pernah mencelakakan. Saat kita merasa kecewa, marilah kita menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati, kerinduan hati, dan ketaatan yang sepenuh hati, agar Tuhan menyatakan dan menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita apa yang menjadi kehendak-Nya, harapan dan rancangan-Nya bagi hidup kita, agar kita dapat hidup bisa berkenan kepada-Nya dan mengalami kasih karunia-Nya secara nyata, bahkan berkat-berkat-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Dengan menerima kebenaran ini, akan mengurangi beban hidup karena seringkali bukan kenyataan hidup yang mengecewakan, melainkan ekspektasi pribadi kita. Dalam hidup di dunia ini, kita bisa saja bergumul dengan ketidakpastian, impian-impian yang tak terwujud, harapan yang tak terpenuhi, atau rencana-rencana yang tak tercapai. Namun satu hal yang pasti, kita memiliki Tuhan yang adil, penuh kasih dan setia. Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Dia bisa menolong kita, menuntun langkah hidup kita menuju kehidupan yang penuh kemenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan-Nya senantiasa akan dinyatakan. Ada pernah seorang hamba Tuhan, entah bagaimana, suatu hari dia menemukan tumbuh sebuah bisul besar di belakang telinganya yang membuat dia sangat menderita. Sering dia mendoakan orang lain yang sakit dan Tuhan menyembuhkan mereka. Sedangkan bisulnya sendiri yang terjadi, didoakan bagaimanapun tak kunjung lenyap. Akhirnya ia kecewa. Sepertinya Tuhan kok tak peduli ya, Tuhan kok tidak mau menyembuhkanku. Ya secara manusia memang ia kecewa. Namun ketika ia menenangkan diri, ya akhirnya dia pasrah saja. Dan tidak memaksa Tuhan harus menyembuhkannya seketika itu juga. Ya beberapa waktu berlalu, ya tetap setia saja melayani Tuhan dan berusaha melupakan, mengabaikan bisul yang mengganggu itu. Di waktu Tuhan yang indah, dalam sebuah ibadah, hamba Tuhan ini dijamah kuasa Tuhan Yesus dan bisulnya hilang seketika. Banyak hal memang secara manusiawi bisa membuat kita kecewa.
khususnya harapan kita yang baik tak kunjung dikabulkan Tuhan. Namun tanpa disadari, banyak kali kita menginginkan sesuatu menurut waktu dan cara yang kita mau. Sepertinya kita lebih berotoritas daripada Tuhan. Pada saat mana kita percaya dengan penuh tunduk kepada otoritas Tuhan, maka Tuhan bisa menyatakan kemurahannya. Maka mujizat pun terjadi karena Tuhan adalah Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Penyebab kedua, mengapa kita kecewa, yaitu tidak mengerti, mengandalkan Tuhan dengan baik. Tak seorang pun ingin dipandang remeh oleh orang lain. Karena itu umumnya orang akan berusaha dengan segenap kekuatan dan kemampuannya dalam menghadapi dan mengatasi segala persoalan agar dapat menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang jangan gampang-gampang diremehkan. Kenyataan ini sering tercermin
khususnya pada orang-orang yang kaya, yang kuat secara finansial, atau yang memiliki koneksi atau relasi dengan orang-orang besar, orang-orang terpandang, atau orang-orang yang berkuasa. Dalam menghadapi dan mengatasi segala masalah, orang-orang golongan ini sering mengandalkan kepintarannya, kekuatannya, harta benda, uangnya, termasuk mengandalkan juga koneksi atau relasi manusia-manusia yang memiliki jabatan, yang memiliki kuasa, ya, orang-orang yang berpengaruh. Ya, sayangnya mereka jarang mau mengandalkan Tuhan, bahkan cenderung meremehkan Tuhan. Yang menyedihkan lagi adalah mereka yang mengandalkan uang, mengandalkan koneksi dengan orang besar atau orang berkuasa dalam mengatasi segala persoalan dan kesulitan yang dihadapi, mereka cenderung memandang rendah Tuhan sehingga tanpa disadari terbentuk pola pikir seolah-olah segala sesuatu yang terjadi menjadi persoalan kehidupan dapat kita selesaikan tanpa harus melibatkan Tuhan. Akibatnya mereka akan menempatkan materi, uang, dan orang tertentu sebagai andalan dan sandaran mereka, padahal harta, uang, dan manusia itu terbatas adanya. Sampai pada satu taraf, semuanya itu hanyalah fata morgana. Bisa berubah, bisa berlalu, dan bisa mengecewakan. Mudah dijumpai juga orang-orang yang ketika menghadapi masalah, mereka cenderung mengandalkan logika atau pengertiannya sendiri. Misalnya, ketika mengalami sakit penyakit, pikiran pertamanya yang timbul adalah minum obat ini atau obat itu, atau pergi ke dokter ini atau dokter itu. Secara tidak sadar, sikap demikian menunjukkan bahwa manusia lebih mengandalkan hal-hal yang lahiriah, yang terlihat, dan yang masuk akal daripada mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber bagi segala kesembuhan dan pemulihan yang paling utama. Obat atau dokter hanyalah alat yang dapat Tuhan pakai untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Bukan tidak boleh minum obat atau pergi minta bantuan dokter, tetapi berdoalah lebih dahulu supaya Tuhan memakai dokter atau memakai obat yang tepat. Jangan sampai kita lebih mengandalkan obat atau dokter daripada mengandalkan Tuhan. Ada pula orang yang mengandalkan sesama manusia yang pada hakikatnya sebenarnya itu terbatas. Contoh, ketika membutuhkan bantuan keuangan atau materi karena ada sesuatu yang mendesak, yang pertama timbul dalam pikirannya bukanlah berdoa, berharap kepada Tuhan, melainkan langsung mencari dan menghubungi teman atau keluarga yang dipandang memiliki kemampuan finansial untuk meminjamkan uang. Demikian juga ada yang dalam situasi terjepit, terdesak, mereka lebih mengandalkan koneksi dengan orang yang berpengaruh, orang berkedudukan, atau orang yang punya kuasa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Padahal respons manusia belum tentu sesuai dengan harapan kita. Mereka yang seharusnya bisa membantu, bisa saja yang menolak, bisa saja sebaliknya menyakiti dan mengecewakan. Mengandalkan siapapun dan apapun di luar Tuhan, harus kita siap hati untuk dikecewakan. Adalah sah-sah saja bila kita minta pertolongan kepada orang lain, tapi jangan sampai menggeser posisi Tuhan sebagai tempat sandaran kita yang pertama dan yang terutama. Jangan sampai karena hidup dalam dunia yang serba logis dan realistis, tanpa sadar kita melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan logika juga, manusia atau kemampuan diri sendiri. Ada tertulis dalam Alkitab, Amsal pasal 11 ayat 28 berkata, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yeremia 17 ayat yang 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak heran bila ada sebagian orang
jatuh ke dalam kekecewaan karena tidak mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan dengan baik dalam menghadapi dan mengatasi segala problema yang dihadapi dalam kehidupan. Mungkin selama ini ada di antara kita yang telah mengabaikan Tuhan dan memilih untuk lebih mengandalkan logika, kekuatan sendiri atau manusia dalam menghadapi segala hal. Mengandalkan diri sendiri artinya mengandalkan apa yang ada pada diri sendiri, seperti uang, kekayaan, status, pendidikan, jabatan, dan sebagainya. Jangan-jangan kita merasa bahwa segala yang kita miliki adalah semata-mata dari hasil jerih payah diri sendiri, bukan karena Tuhan. Seharusnya jangan sampai demikian. Ya, tidaklah benar bila kita membanggakan diri seolah-olah kita ini kuat, kita mampu, kita hebat, sehingga dapat meraih segala sesuatu, sekalipun banyak yang kita miliki. Namun harus disadari bahwa segalanya tidak akan kita peroleh jika bukan karena kasih karunia, kemurahan, dan anugerah Tuhan semata-mata. Apapun yang ada pada kita hari ini, tanpa dapat diprediksi, setiap saat segalanya bisa berubah, bisa lenyap, terbatas, dan tidak berdaya, bahkan bisa terambil dari hidup kita. Sadarilah bahwa apapun yang ada pada kita, tidak dapat kita andalkan sepenuhnya dalam situasi dan kondisi apapun dan bagaimanapun. Kita harus memiliki prinsip yang tak tergantikan, yaitu mengandalkan Tuhan lebih dari siapapun dan dari apapun juga. Jadikanlah Tuhan andalan yang pertama dan yang terutama, karena pertolongan yang datang dari Tuhan pasti benar dan pasti baik, pasti tepat dan pasti luar biasa. Dalam Amsal pasal 3 ayat ke-5 dan ayat ke-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat-ayat Amsal di atas menegaskan bahwa untuk menghindari kekecewaan, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bukan lagi bersandar kepada pengertian dan cara sendiri ketika berhadapan dengan persoalan dan masalah dan ingin mengatasinya. Bersandar kepada diri sendiri dan orang lain melebihi bersandar kepada Tuhan merupakan penyebab terbesar dari kekecewaan yang sering dialami. Ingatlah bahwa manusia memiliki keterbatasan dan manusia dapat mengecewakan. Tapi Tuhan kita ada sumber kekuatan yang tak terbatas dan tak pernah Tuhan kecewakan kita. Bayangkan saja bila kita berada di posisi Musa yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ia harus menghadapi Firaun yang tegar tengkuk dan menolak untuk membebaskan bangsa Israel, walaupun telah Tuhan tunjukkan berbagai tulah yang diturunkan atas bangsa Mesir. Sekalipun bangsa Israel dibiarkan pergi pada akhirnya, namun Firaun memerintahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel sehingga mereka terdesak di hadapan Laut Teberau dan di belakang mereka adalah pasukan-pasukan Mesir yang mengejar. Dalam kondisi demikian, bagaimana Anda bersikap? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menjadi takut dan gentar karena merasa tidak ada jalan? Maju, laut menghadang, sedangkan di belakang ada tentara mengejar. Akankah kita menyalahkan Tuhan salah memimpin kita? Dari kisah Musa, kita menemukan bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang ajaib. Dialah sang pembuat mujizat. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara yang tak terpikirkan sebelumnya. Dia hanya meminta Musa untuk mengangkat tongkat dan mengulurkan tangannya ke atas laut, maka Laut Teberau terbelah. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Tidak ada manusia yang dapat memberikan pertolongan yang sedemikian dahsyatnya. Tak seorang pun yang mampu membelah laut dengan kekuatannya. Semuanya itu hanya mungkin terjadi karena ada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia setia untuk menolong dan menyertai
bangsa pilihannya. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak berarti segala masalah, tantangan, dan problema hidup lantas hilang begitu saja. Tidak pula berarti semuanya lancar-lancar, happy-happy, dan tenang-tenang saja. Bila dapat mengalami kehidupan demikian, ya bersyukurlah. Tetapi bila sebaliknya, tantangan tetap masih ada, pergumulan masih nyata, semuanya itu tidak akan menjadi masalah karena kita tahu sumber pengharapan, sumber pertolongan kita bukan terletak pada kekuatan diri kita sendiri yang terbatas, melainkan daripada Tuhan yang tak terbatas dan yang maha sanggup, maha kuasa, maha luar biasa, dan yang setia untuk menyertai kita. Maka dari itu, tidaklah mengherankan bila firman Tuhan mencatat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 hingga ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sesungguhnya orang yang mengerti mengandalkan Tuhan akan senantiasa berbahagia karena pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tidak akan mengecewakan. Dia telah menyediakan yang lebih baik, lebih indah, dan lebih mulia dari apa yang bisa kita bayangkan. Mari kita belajar dari pengalaman kita dan memilih untuk mengandalkan Tuhan dengan baik senantiasa karena itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Mari kita juga berhenti untuk hanya mengandalkan diri kita sendiri atau kepada manusia lain. Tetapi berjalanlah seturut dengan pimpinan Tuhan dalam segala langkah hidup kita. Bila kita tetap setia mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan hikmat, pertolongan yang melebihi segala yang dapat kita pikirkan. Pernah sepasang suami istri yang menginginkan tambahan anak kedua. Sudah berdoa sekian lama, tetap saja tidak mendapatkan anak. Lalu mereka mengikuti jalan pikiran sendiri, pengertian sendiri, serta cara yang mereka anggap baik untuk mendapatkan anak, yaitu dengan cara bayi tabung. Sekian lama dicoba, tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka menyadari, daripada kecewa, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, karena mengandalkan logika, pengertian, ilmu, pengetahuan, dan akhirnya juga tidak membuahkan hasil. Mereka sadar kembali dan mereka serius kembali untuk mengandalkan Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak lama kemudian istri mengandung dan mereka mempunyai anak kedua dan seterusnya. Sah-sah saja ketika kita menginginkan dan mengharapkan sesuatu. Kita berusaha secara manusiawi dengan mengandalkan pengertian dan lain-lain. Namun kenyataan mengatakan tak sedikit orang-orang yang hanya mengandalkan pengertian sendiri dan mengandalkan manusia berujung pada kegagalan. Kebenaran yang tak terpungkiri adalah lebih baik kita mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan hal-hal lain dan manusia. Agar kita jangan mengalami kekecewaan. Ya, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dengan seutuh-utuhnya, dengan sungguh hati. Setiap musim hidupku, kau besertaku walau di tengah Yesus, kau tenangkan jiwaku. Yesus, ku percaya padamu. Saat gelap liputi, rasa takut menguasai hati Jesus, kau
Ya, penyebab ketiga dari kekecewaan adalah karena kita memilih untuk kecewa. Ada saja orang-orang tertentu yang memiliki prinsip bahwa cara terbaik untuk bebas dari kekecewaan adalah berhentilah berharap. Semakin tinggi kita berharap, semakin tinggi ekspektasi kita, semakin dalam juga kekecewaan yang akan kita alami ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Mereka menyimpulkan jika menginginkan hidup yang bebas dari kekecewaan, berhentilah menaruh harapan kepada siapapun dan kepada apapun juga. Benarkah prinsip demikian? Sesungguhnya Alkitab mencatat ada satu pengharapan yang tidak akan mengecewakan, yaitu tercatat dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pengharapan tidak mengecewakan sedangkan setiap pengharapan menghasilkan ekspektasi, dan ekspektasi bila tak terpenuhi, tak terrealisasikan akan berujung kepada kekecewaan? Jawabannya adalah kita sudah memilih untuk tidak kecewa karena iman dan pengharapan kita bukanlah kepada sesuatu yang fana, bukan kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi kita menaruh ekspektasi pengharapan kita dan iman kita hanya semata-mata kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang tertuang dalam lirik lagu rohani yang mengatakan, Tuhan sangat mempedulikan kita sampai kepada hal-hal yang detail sekalipun dalam hidup kita. Dan Tuhan lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Seperti dalam dunia nyata, tak seorang pun yang pernah mengetahui jumlah rambutnya. Namun tercatat dalam Matius pasal 10 ayat 30 mengatakan bahwa jumlah rambut kita pun sudah dihitung oleh Tuhan. Bahkan
dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa jumlah rambut kita itu number. Artinya sudah diberikan nomor seperti ada kodenya. Tuhan tahu setiap helai rambut yang tumbuh kapan, sudah tumbuh berapa lama, akan rontok kapan, dan lain sebagainya. Apalagi mengingat kasih dan kepedulian Tuhan yang sangat besar terhadap manusia. Yang mengambil inisiatif untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai korban pendamaian untuk menanggung segala dosa dan kesalahan manusia. Menggantikan manusia hingga rela tersiksa dan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus menanggung dosa manusia, dan semuanya itu dilakukannya sebagai bukti kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Namun sayangnya, banyak orang memiliki fokus yang salah hanya karena situasi dan kondisi yang tidak sesuai. Pergumulan yang belum juga terselesaikan, masalah yang masih terus melanda, lantas mereka patah semangat, pupus harapan, menjadi kecewa, dan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Padahal yang bisa membuka jalan adalah Tuhan. Yang bisa memberikan solusi adalah Tuhan. Yang bisa memberikan jawaban dan pertolongan yang terbaik adalah Tuhan. Kalau dalam kondisi demikian, malah memilih untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan, bukankah tindakan demikian justru akan menghancurkan hidup kita? Banyak orang menjadi kecewa karena tidak mengerti bagaimana berdoa, bagaimana beriman, bagaimana sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan peduli dan mau menjawab doa. Ada orang yang hanya berdoa asal berdoa. Berdoa tapi tidak benar-benar yakin bahwa Tuhan mendengar doa. Berdoa tapi meragukan apakah Tuhan mau menjawab. Berdoa tapi tidak bersemangat, hanya sekedar rangkaian kata-kata yang diulang terus-menerus seperti hafalan atau rutinitas. Doa yang demikian tidak akan ada kuasanya, tidak akan ada hasil, dan tidak akan ada dampaknya. Ingatlah dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya, doanya harus disampaikan oleh orang yang benar. Dan kita telah menjadi orang benar bukan karena apa yang telah kita perbuat, bukan karena kelayakan kita, tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang telah membenarkan kita dan melayakkan kita. Karena itu, bagian kita hanyalah berdoa dengan penuh keyakinan, yakin pasti terima jawaban yang terbaik. Yakin Tuhan mendengar dan yakin Tuhan akan menjawab segera. Yakin, yakin, dan yakin. Barulah doa kita dapat berdampak, dapat berkuasa, dapat menerima hasil. Lalu bagaimana kalau sudah berdoa, sudah yakin berdoa dengan penuh iman, tapi tetap tidak menerima jawaban? Ternyata masih juga mengalami hal-hal yang mengecewakan. Marilah kita belajar bersama dari Daud dalam 2 Samuel pasal 12. Saat itu Daud berdoa puasa hingga berbaring di lantai semalam-malaman demi kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Daud mohon dengan sangat kepada Allah untuk kesembuhan anaknya, walaupun para tua-tua datang memintanya untuk bangun dari lantai. Daud tetap menolak permintaan mereka dan tidak mau makan bersama dengan mereka juga. Namun Tuhan mengizinkan anak itu harus mati sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang Daud lakukan. Pada hari yang ketujuh, anak itu pun meninggal dunia. Dan para pegawai Daud sangat takut memberitahukan hal itu kepada Daud. Mereka takut Daud akan mencelakakan dirinya ketika mengetahui kenyataan yang sebenarnya itu. Melihat pegawainya berbisik-bisik, maka Daud pun mengerti bahwa anaknya sudah mati. Dan bertanyalah dia kepada pegawainya untuk konfirmasi dugaannya itu. Mengetahui kenyataan yang pahit tersebut, Daud malah bangun dari lantai, mandi, berurap atau memakai rempah-rempah wewangian, ya, bertukar pakaian, masuk ke rumah Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, lalu dia makan. Para pegawainya pun menjadi sangat bingung, terheran-heran, mengapa ketika anaknya masih hidup, Daud berpuasa dan menangis, tapi sesudah anaknya mati, ia malah bangun dan makan.
dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-22 dan 23 berkata, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun Daud tidak menjadi kecewa karena Daud telah memilih untuk tidak kecewa. Daud tahu bahwa Tuhan sudah melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa dirancangkan oleh dirinya. Dan benar saja, malam itu ketika Daud pulang ke rumah, ia menghibur istrinya Batseba dan tidur dengannya, Tuhan memberikan anak kepada Daud melalui Batseba dan anak itu dinamai Salomo. Tuhan mengasihi anak ini dan anak itulah yang akan menjadi penerus tahta Daud. Melalui anak inilah Tuhan mendirikan bait sucinya. Saat berhadapan dengan situasi dan kondisi yang mengecewakan, kita memiliki pilihan memilih tenggelam dalam kekecewaan atau sebaliknya, memilih untuk percaya kepada rencana Tuhan yang sanggup menjadikan pengalaman kita sebagai pendorong agar kita menjadi semakin kuat, semakin percaya kepada Tuhan dan mengalami kuasanya. Kita memang tidak dapat mengubah keadaan, tapi kita bisa belajar untuk menerima, tetap percaya kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Dengan cara demikian, kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Dari kisah Daud, kita bisa belajar bahwa kecewa atau tidak itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Situasi dan kondisi bisa saja mengecewakan, tapi kita bisa memilih untuk kecewa atau untuk tidak kecewa dan tetap berharap, beriman teguh kepada Tuhan. Sebaliknya, dalam situasi dan kondisi yang baik dan penuh berkat sekalipun, seseorang bisa juga memilih untuk kecewa karena tidak puas akibat dari apa yang dia sering lakukan dengan membanding-bandingkan diri dengan sesamanya sehingga dia tidak pernah dapat menghargai dan mensyukuri segala berkat dan berbagai kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidupnya. Karena itu, pilihlah yang terbaik, yaitu memilih untuk tidak kecewa. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Orang yang memilih tidak kecewa akan senantiasa berbahagia, karena dasar sukacitanya bukanlah kepada hal-hal dunia yang fana, yang dapat berubah, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia mengasihi, menyertai, dan yang selalu mempedulikannya. Mungkin selama ini ada di antara kita yang hidupnya terbelenggu oleh kekecewaan. Bahkan sampai timbul akar pahit dalam hati, hingga salah paham dan menjauh dari Tuhan. Inilah kesempatan bagi Anda untuk kembali dan berubah. Mari datang pada Tuhan, berdoalah agar Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memulihkan kita dari segala kekecewaan yang selama ini mengikat dan membelenggu kita. Pilihlah untuk senantiasa menjaga hati dari segala bentuk kekecewaan, sehingga pada waktunya nanti kita pun akan mengalami penggenapan janji dari rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita sekalian. Suatu hari, seorang pengusaha mengalami kekecewaan ketika harus menolak terima order yang dalam jumlah besar karena pesanan tersebut mengandung unsur yang tidak sejalan dengan imannya. Setelah ia menenangkan diri, ia pun memilih untuk jangan kecewa. Lebih baik percaya saja dan taat saja pimpinan Tuhan, pasti adalah yang terbaik. Sungguh luar biasa, karena dia memilih untuk tidak kecewa.
dan dia mau mengandalkan Tuhan yang akan memimpin masa depan usahanya, apapun yang dirasakannya kerugian, terhilang daripadanya, Tuhan bisa gantikan dengan yang lebih-lebih dahsyat bagi hidupnya. Dan sungguh luar biasa, dalam waktu yang tidak berapa lama, ia mendapatkan satu pelanggan baru yang bisa memberikan order dalam bentuk lain, yang lebih besar dan bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Bahkan pelanggan baru itu telah menjadi pelanggan setia setiap tahun hingga saat ini, selalu memberikan order yang besar secara rutin. Ya, secara kasat mata, kehilangan proyek atau order memang bisa membuat kita kecewa. Tetapi kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Apakah kita mau kecewa atau kita tidak mau kecewa? Karena percaya Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Dan Tuhan bisa memberikan berkat-Nya yang luar biasa kembali kepada kita. Apa yang terhilang dari kita, Dia gantikan dengan diri-Nya sendiri. Ada lagi seorang pemuda yang baru saja merintis usaha kecil yang secara pandangan manusia bisa saja diremehkan, yaitu ia mengumpulkan minyak goreng bekas lalu dijual kepada perusahaan yang dapat mengolah kembali, atau dia jual minyak jelanta. Suatu kali ada seorang pembeli dan sudah setuju deal membeli minyak bekas itu daripadanya. Setelah semua pesanan itu disetujui dan dikirimlah minyak jelanta itu kepada pembeli. Namun setelah dikirim, sampai sekarang pun tak pernah dibayar. Dan kejadian itu, dia sangat tertipu, dia sangat kecewa, sangat mengalami kerugian besar, bahkan sampai habis-habisan. Dan setelah didoakan, dia sadar dan dia mau pilih untuk tidak kecewa. Dan dia tetap mau memulai kembali dari bawah. Dia mengandalkan Tuhan dengan sungguh hati dan dia menjalankan lagi usaha demikian. Dalam waktu belum lama ini, orang tersebut bertemu dengan kami selepas selesai suatu ibadah dan dia menjabat tangan dan minta didoakan kembali. Dan dia kasih tahu, "Terima kasih Boksu, bahwa saya hari ini sudah diberkati Tuhan. Sekarang saya bukan lagi pengusaha kecil, saya sudah menjadi pengusaha menengah." Karena dia tidak mau berlarut dalam kekecewaan, dia memilih untuk tidak kecewa. Dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan menghargai pilihannya. Tuhan membalas kepadanya. Tuhan memberikan dia rewards kembali. Dan orang yang sama, dengan usaha yang sama, dia tidak tertipu lagi. Malah Tuhan membesarkan usahanya sampai dia berani dengan bangga berkata, oleh berkat dan anugerah kuasa Tuhan, dia sekarang sudah menjadi pengusaha menengah. Saudara-saudari, ketika kita memilih dengan benar, tidak kecewa kepada Tuhan, maka pimpinan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
patuk mengangkatmu, Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan-Mu di awal tahun. Supaya kami mengerti penyebab kekecewaan. Dengan tujuan kami boleh terhindar dari kekecewaan. Kami tidak boleh gampang-gampang kecewa hanya karena tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, apa yang kami harapkan. Karena kami tidak boleh memaksakan semua keinginan dan kemauan kami dan harus Tuhan genapi. Dan kami hanya bisa percaya pada-Mu, Tuhan bisa memberikan yang terbaik, lebih daripada apa yang kami pikir itu sudah terbaik. Dan lebih dari itu Tuhan, kami jangan jadi kecewa karena kami tidak mengerti mengandalkan Tuhan. Maka akhirnya apa yang kami harapkan, yang kami rindukan, apa yang kami inginkan tidak kami peroleh. Dan kami lebih mengandalkan pengertian sendiri, mengandalkan logika kami, mengandalkan manusia, mengandalkan uang, dan mengandalkan orang-orang yang berkuasa dan lain sebagainya. Dan kami harus menetapkan hati. Kami mau mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan siapapun, mengandalkan apapun. Dan lebih dari itu Tuhan, penyebab kekecewaan adalah kami memilih untuk kecewa. Tuhan, Engkau menyadarkan kami untuk memilih tidak kecewa. Supaya kami tidak kecewa. Dan dengan demikian, sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami. Apa yang tak mungkin manusia lakukan bagi kami, Tuhan mampu lakukan bagi kami. Apa yang tak mungkin kami raih dengan kekuatan kami, Tuhan mampu melakukannya bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, tolong kami Tuhan, apa yang kami dengarkan ini, bukan sekedar untuk mengenakan pendengaran kami, tapi kami simpan dalam hati, kami mau merenungkannya kembali, dan kami mau bawa ke dalam praktek kehidupan kami dalam tindakan nyata. Dan dengan demikian, kami boleh terhindar dari kekecewaan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang tidak usah kecewa dalam hidup ini. Melainkan sebaliknya, kami senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kami akan mengalami kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan pimpinan-Mu yang tidak pernah salah dan selalu terbaik bagi hidup kami, masa kini dan masa mendatang.
Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua yang telah kami dengarkan dari hasil pewahyuan-Mu, dan kami mau sungguh-sungguh mencamkannya di dalam loh hati kami, dan boleh menjadi rema yang bisa kami alami penggenapan dari apa yang Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita mendoa syafaat untuk Anda sekalian. Pertama, saya mendoakan dulu Anda yang ada bisul. Ya, seperti tadi pendeta tersebut, bisul di belakang telinga. Mungkin saat ini bisul ada di tempat yang lain, bagian lain di tubuhmu. Kalau enggak bisa merabanya, menjamahnya, mari tumpang tangan di atasnya, dan percayalah, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tumpang tangan atas orang sakit, maka sakit penyakitnya disembuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat mereka tumpang tangan atas bisul yang ada pada mereka, saat ini kami proklamirkan kuasa dalam nama Yesus yang dahsyat. Mujizat Tuhan nyatakan. Bisulnya kempes. Bisulnya hilang. Seperti yang dialami oleh seorang pendeta yang kami contohkan tadi. Dan orangnya masih ada. Ada di ladang Tuhan. Dan dia sungguh mengalami seketika bisulnya hilang. Karena itu Tuhan, jadikan juga pada anak-anak-Mu yang beriman dan mengharapkan mujizat demikian terjadi. Bisul mereka hilang seketika dalam nama Yesus. Terima mujizat. Kau percaya, engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, bagi Anda yang mengalami masalah dengan tekanan darah tinggi, sudah minum obat, sudah kronis darah tingginya, sudah lama, namun tak kunjung turun dan selalu takut. Jangan-jangan suatu hari akan terjadi yang fatal. Mari, tumpang tangan di dadamu dan percaya. Apa yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita percaya Tuhan, dalam nama Yesus, mereka tumpang tangan di dada mereka. Tekanan darah tinggi. Tensi yang tak pernah turun-turun. Dan bisa mengancam terhadap kesehatan dan kehidupannya. Saat ini aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahnya bisa menjadi normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tekanan darahnya jadi normal. Dalam nama Yesus. Terima mujizat. Haleluya. Amin. Buat Anda yang diabetes. Yang sudah kronis. Sudah lama. Takut sampai ginjal terganggu dan lain sebagainya. Mari doa kepada Tuhan, mohon kasih karunia-Nya, dan mulai sekarang percaya mujizat, gula darahmu normal. Tempat tangan di dadamu, kami doakan untuk mereka yang diabetes, yang sudah kronis, yang sudah lama begitu menderita, tiada hari tanpa makan obat dan takut. Ya, gula darahnya akan mempengaruhi banyak bagian dari tubuhnya, bahkan bisa mengancam ginjal dan segalanya. Karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkasih karunia, kalau orang lain Kau lakukan mujizat terhadap orang-orang yang percaya pun, yang saat ini beriman, akan mengalami mujizat, gula darahnya kembali normal, dia tidak lagi terancam sakit kencing manis atau gula darah tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima mujizat. Haleluya. Amin. Anda yang bagian kuping, bagian kanan, selalu berair, dan seringkali air itu aromanya tidak enak. Saat ini, tumpang tangan. Tuhan keluarkan airnya. Saat ini juga, air di telinga sebelah kanan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, jadi sembuh. Sembuh dan tidak lagi berair terus.
dan tidak lagi menghasilkan aroma yang tidak enak di bagian telinga kanannya. Sembuh, Tuhan Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, 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 sembuh. Haleluya. Amin. Ya, saya mau doakan untuk Anda yang mengalami pergumulan dalam hal finansial. Piutang tidak bisa tertagih, sedangkan hutang tidak mampu membayarnya. Bagaimana baiknya? Mau jual sesuatu, properti, rumah, dan apa yang ada pada diri Anda, namun sangat sulit menemui orang yang mau membeli. Mari kita berdoa, minta Tuhan buka jalan, kita bertobat di hadapan Tuhan, dan mohon Tuhan memimpin kita, berkasih karunia pada kita, berikan hikmat, supaya jangan lagi mengandalkan manusia, jangan lagi mengandalkan diri sendiri, dan jangan lagi tidak mengerti menata keuangan dengan baik. Mohon kasih karunia Tuhan, sehingga Anda boleh dibebaskan dari kemelut keuangan dan mengalami mujizat. Tumpang tangan dua orang di atas dadamu, Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan finansial, keuangan, hutang yang tak terbayarkan, piutang yang tak tertagihkan, bahkan mau jual properti, jual milik, tak laku-laku. Tuhan, buka jalan untuk apa yang dia sedang alami, dan tolong dia Tuhan, berikan hikmat, supaya dia sadar, sesadar-sadarnya, semulai sekarang harus berharap pada Tuhan untuk bisa mengerti bagaimana menata keuangan dengan baik, supaya jangan lagi mengalami pemborosan atau pemakaian uang yang tidak tepat. Dan dengan demikian, dia boleh mengalami kemerdekaan dalam keuangan, pertolongan finansial yang luar biasa, dan mujizat terjadi sehingga dia boleh tidak lagi terus hidup dalam pergumulan keuangan. Dan Tuhan bukakan jalan, dan bagimu tidak ada mustahil, Tuhan. Belas kasihnya turun, kasih karunia-Mu turun, dan lakukan mujizat sehingga dia boleh mengalami mujizat keuangan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah, dan kami terima mujizat bagi mereka yang percaya. Haleluya. Amin. Ya, mata sebelah kanan yang terus bergetar-getar sampai lihat sesuatu itu susah. Tumpang tangan saat ini. Dalam nama Yesus, mata kanan yang mengalami getaran-getaran yang sangat mengganggu, saat ini kembali tenang, penglihatannya jadi normal, syaraf matanya semua jadi normal, dan dia bisa melihat dengan normal dan tidak menimbulkan pening-pening atau pusing karena getaran-getaran yang terjadi. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Haleluya. Amin. Haleluya. Terakhir saya doakan untuk Anda yang mengalami tangannya sulit untuk angkat ke atas. Ayo saat ini, percaya Tuhan sembuhkan bagian pundakmu, dua-duanya. Berdoa dalam nama Yesus, ayo dengan iman angkatkan tanganmu. Tadi gak bisa angkat, sekarang angkat dalam nama Yesus. Angkat, Tuhan Yesus sembuhkan. Pundaknya kembali sembuh dan tidak lagi nyeri, sakit, ngilu, ataupun kram. Dalam nama Yesus, tangannya bisa angkat dengan baik. Dalam nama Yesus, jadi sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Mulia bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk segala apapun pergumulan, mari kita berdoa bersama, doa syafaat untuk semua pergumulan dan masalah yang engkau hadapi. Taruh dua tanganmu di dadamu. Mari bawa semua pergumulanmu, nyatakan pada Tuhan dengan iman kita sehati, dan kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, aku hamba-Mu bersama semua pemirsa dengan segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi, bahkan yang bertahun-tahun terjadi
atau yang baru tahun lalu bawa masuk ke tahun baru ini. Tuhan, mari buka jalan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang sakit apapun bentuknya, Kau sembuhkan. Tuhan, yang rindu keluarganya sehat, yang sembuh dari segala penyakit, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Yang mengalami masalah ekonomi, masalah penjualan aset, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah kuliah, masalah jodoh, masalah untuk mendapatkan keturunan anak, dan masalah-masalah hubungan suami istri atau hubungan orang tua dengan anak, dan masalah keterikatan dan keterbelengguan dengan obat-obat terlarang atau hal-hal lain yang bisa menjerat dan yang bisa merusak hidupnya. Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah. Itu janji yang Tuhan Yesus katakan. Dan bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin, haleluya. Karena ya Tuhan, kami yang percaya, kami telah ditolong Tuhan, kami telah dijamah Tuhan, kami telah dibukakan jalan keluar, kami telah dilepaskan, dan kami telah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat, haleluya, Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat, haleluya, amin. Tuhan, kami akhiri episode ke-134 ini dengan penuh ucapan syukur atas pimpinan-Mu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan semua yang kami dengarkan. Tolong kami untuk boleh mempercayainya dan kami mau menaati serta melakukannya dalam praktek yang nyata. Dan kami boleh mengalami mujizat demi mujizat dan pertumbuhan iman rohani kami makin naik ke atas ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Mari umat Tuhan, tarahkan tangan-Mu. Bukakan hati-Mu. Terimalah berkat kasih karunia yang ajaib dari Allah Bapa. Kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenarannya yang tak terbataskan. Agar senantiasa menjadi berkat bagi engkau dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama aminkan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Dengan demikian, kita akhiri ibadah kita hari ini dalam pertemuan episode ke-134 All by Grace. Dan sampai jumpa kembali di Jumat mendatang dalam program All by Grace yang ke-135. Dalam waktu yang sama, yaitu 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, sampai jumpa kembali. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku disurga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
diberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.